Pantai Sanur Bali ini letaknya di sebelah timur kota Denpasar. Karena itu, kalian bisa melihat matahari terbit di pantai ini. Untuk Pantai Sanur, pasirnya putih dengan ombak yang tenang. Di sini kita juga bisa sewa sepeda dan banyak kalian akan temui di sepanjang pantai ini dengan harga sewa mulai dari Rp25.000. Jadi, bagus ya, beli yang lama nih. Keluar lama Rick, lu mau yang ini aja? Oh, ini tiga nih. Ya. Saya juga pakai ini. Eh, yang krem aja. Ya, aku yang krem aja lah. Ya aja dah. Rem aman ya? Aman remnya? Roda enggak? Enggak usah. Udah lu lapin ya? Oh, thank you, thank you. Apa itu? Umurnya ya. Oh iya. Nah. Hah? Promosi. Setiap hari Minggu banyak pengunjung yang berenang, bersantai di pasir putih ini, dan juga para pesepeda dan pejalan kaki. Sekali lagi dari Jalan Desain ingin mengingatkan tentang protokol COVID-19 agar tetap menjaga jarak, lalu menggunakan maskernya. Berarti saya untuk hari ini menyediakan juga ya, ada pasar murah, silakan kunjungi. Ibu-ibu, bapak yang ada di pantai ingin berbelanja beras daripada jauh-jauh ke pasar, Pak. Di sini lebih murah juga. Hari ini dan besok sudah bersisai dengan UMKM Indah Bali. Itu bisa keluar dengan beras. Thank you.
Di sepanjang pantai ada banyak pedagang kaki lima. Mereka menjual jagung bakar, bakso, kelapa muda, juga ada yang menjual topi dan balon renang untuk anak-anak gitu. Dan juga banyak hotel dan restoran yang memiliki fasilitas dan akses langsung ke pantai. Karena pandemi gini, ada beberapa hotel dan restoran yang sementara tidak beroperasi. Loh, mana Rahel? Di situ di depan, dah jauh. Jauh ya? Iya. Dia nggak ada oleh ke belakang. Nah, ini namanya jajo Bali atau kue Bali. Ada kue lupisnya, lak-lak atau surabi bakarnya Bali, injin atau ketan hitam, dan lain-lain yang disiram dengan kelapa dan gula Bali. Yes, yes.
kanan kita. Kita mampir dulu di depan salah satu restoran hotel yang punya spot bagus untuk jadi tempat foto-foto ria. Bisa kalian lihat pasirnya mereka susun rapi dan suasananya asri banget. Dan sekarang kita mau ke salah satu tempat pemecah ombak gitu buat foto-foto ria lagi teman-teman. Bye.
Dan sekarang kita balik ke tempat penyewaan sepeda, karena sepertinya udah 1 jam lebih kita sewa sepedanya. Kita nggak melewati pantai, tapi melewati jalan besarnya. Terima kasih, Jessy. Belakang itu kempes ya? Iya. Enggak begitu sih. Aku merasa goyang? Goyang. Agak kempes ya emang? Bocor ya? Masa? Gak apa-apa, kiri rip. Ya kempes sih. Mungkin bocor tadi. Oke, ini ada spot yang bagus lagi nih untuk foto-foto, jadi kita stop lagi ya, teman-teman.
Okay, guys, kita udah selesai sepedaan mengelilingi Pantai Sanur. Thank you ya udah ngikutin aku hari ini berpanas-panasan ria. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe yang belum subscribe ya. Thank you guys, bye.